akhirnya cerita kita harus disudahi. Sebenarnya kita adalah arah yang tidak ada titik temunya. Kita punya banyak kesamaan, tapi tetap saja tujuan kita beda. Kita larinya terlalu kencang, sampai lupa kalau pada akhirnya kita akan selesai. Di mana akan ada satu hari kamu akan kembali ke Tuhanmu, dan aku pun begitu. Di mana akan ada perih yang paling dalam sebelum akhirnya kita sama-sama akan dipaksa untuk melupakan. Lalu sebenarnya apa sih yang sedang dipertahankan? Kita itu cuma sekedar dipertemukan, bukan untuk disatukan. Hal kecil yang selalu kita kesampingkan demi ego yang kita besar-besarkan. Kita itu adalah kesalahan terindah yang pernah Tuhan rencanakan. Dilepaskan sakit, tapi bertahan juga percuma. Setidaknya aku sempat bahagia pernah dimiliki kamu. Walau sebenarnya kita itu cinta yang tidak boleh. Kita rumit, berharap terlalu banyak dari kata tidak mungkin. Atas dasar mencintaimu, sekarang kita sadar ternyata memang benar ya. Kata orang cinta itu buta, nyaman itu tidak punya mata, dan hilang itu pada akhirnya nyata. Sebelum hilangmu yang selamanya nanti, kadang sempat aku berpikir, lalu bagaimana nanti hari-hariku yang tanpa kamu? Apakah aku masih akan sekuat ini? Lalu nanti siapa yang bisa aku peluk saat semua masalah datang? Lalu akhirnya aku menyerah, memilih untuk sudah, dan pulang tanpa kata bahagia. Kadang sempat berpikir, sebenarnya tujuan Tuhan mempertemukan kita itu apa sih? Kita sama-sama sampai di titik yang tidak akan pernah ada jawaban sampai kapanpun. Kalau memang benar tujuannya untuk mendewasakan, aku akan jauh lebih dewasa lagi setelah semua ini. Kita itu sia-sia yang selalu kita tunda selesainya. Berharap waktu akan berhenti, untuk setidaknya aku ingin peluk terbaik sekali lagi darimu. Aku ingin usapan di bahuku setiap kali aku mulai payah dan menyerah. Aku ingin kamu lagi dan selalu. Lalu akhirnya cerita kita memang sudah harus disudahi. Terima kasih sudah jadi tokoh favorit yang tidak akan pernah selesai.